Berikut adalah daftar unggulan yang harus kalah di babak pertama Singapore Open 2024. Daftar unggulan pertama yang harus kalah di babak pertama yaitu tunggal putra peringkat 3 dunia, Jonathan Christie, yang harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Chou Tianchen, dengan skor 17-21 dan 6-21 dalam durasi 35 menit. Daftar unggulan kedua yang harus kalah di babak pertama yaitu ganda campuran peringkat 3 dunia, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, yang harus kalah dari pasangan Chinese Taipei, Yang Po Hsuan, Hu Lingfang, dengan skor 21-13, 15-21, dan 17-21, dalam durasi 53 menit. Selanjutnya, daftar unggulan yang juga harus kalah di babak pertama, adalah ganda campuran peringkat 2 dunia, Feng Yanze, Huang Dongping, yang harus kalah dari pasangan Thailand, Supak Jongko, Supisara Pau Sampran, dengan skor 13-21, 21-13, dan 18-21, dalam durasi 1 jam 4 menit. Selain itu, ganda campuran Thailand, Dechapol Puavaranukroh, Sapsire Taera Tanachai, juga harus kalah dari pasangan Belanda, Robin Tabeling, Selena Piek, dengan skor 17-21, 21-11, dan 17-21, dalam durasi 49 menit. Dan ganda campuran Hong Kong, Tang Chunman, Sei Ying Suet, yang menempati unggulan ketujuh, harus kalah dari ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, dengan skor 4-21 dan 15-21, dalam durasi 28 menit. Di hari sebelumnya, sebanyak 3 pasangan unggulan harus kalah dari babak pertama Singapore Open 2024. Ketiga pasangan tersebut adalah Satwik Sairaj Rangki Reddy, Chirag Shetty, Kim Won Ho, Jong Na Eng, dan Zhang Suxian, Zheng Yu.